Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama lagi malam ni dalam kuliah ilmu. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tajuk buku kita ni kan habislah. Kena masih tentang solat orang musafir. Seorang musafir melihat seorang musafir yang lain bertakbiratul ihram untuk solat. Ni sama-sama masuk pergi dergah ni. Dia tengok kawan tu musafir, dia pun musafir. Dia pun apa nama? Tengok orang musafir tu sembahyang, dia pun terus ikut kawan tu. Okey. Ketika sedang solat, tiba-tiba imam yang diikutnya meninggalkan solat kerana terbatal. Dalam keadaan seperti ini, adakah makmum itu perlu meneruskan solat secara qasar atau secara tamam? Orang musafir ni, dia tengok kawan tu musafir. Dia tahu. Itu semayang seorang-seorang dia. Lepas tu, dia pun kawan tu tak abang ke dia. No? Nak apa nama qasar ke tamam? Terus dia ikut. Mayang tak ada nak habis. Kawan dia ikut tu, batal yang sembahyang. Tinggal sembahyang. Tinggallah dia seorang. Dengan orang musafir ni, dia nak sembahyang terus secara qasar atau tamam. Kalau dia nak qasar. Maka jawab dia, satu, jika dia mengetahui imam tersebut, berniat qasar. Kemudian imam itu meninggalkan solatnya. Maka makmum itu hendaklah menyempurnakan solatnya secara qasar. Makmum yang ikut tu, dia nak qasar. Dia tahu tu imam tu niat qasar juga. Tu imam tu tinggal semayang, biar habis ke dah. Makmum yang ikut tu sudahkan semayang dia cara qasar juga. Pasal dia tahu. Macam mana cara dia tahu? Cara dia tahu nombor satu, tu imam tu abang. Tama yang qasar lah. Satu. Yang kedua tak abang. Dia dengar tu imam bunyi qasran. Ha. Dia dengar bunyi qasran. Dia tahu lah. Dua tu lah cara dia. Ha. Hal yang mana ada kan. Nombor dua, jika dia tidak mengetahui imam tersebut berniat qasar atau tamam. Kemudian imam itu meninggalkan solatnya. Maka makmum itu hendaklah menyempurnakan solatnya secara tamam. Ha, kalau dia tak tahu imam tu keadaan sembahyang ke mana? Qasar ke tamam? Dia niat qasar. Dia niat qasar. Tok imam tinggal tengah jalan. Jawab dia, makmum tadi kena menyempurnakan Quran solatnya secara tamam. Walaupun dia nak qasar. Dia nak qasar. Tak apa lah. Dia pun sempurna tamam. Tok imam hak yang tinggal tadi, pemik sembahyang, mai ikut dia balik. Mai ikut dia pula. Jadikan dia tok imam pula. Lepas tu, dia habis sembahyang. Kan tu pun naik menyempurnakan rakaat berbaki. Dia tak pergi mana lah. Lepas tu habis sembahyang, sembang lah dua-dua orang. Sembang dua orang. Tok imam Abatai tu, dia main ikut benar, dia tanya, tadi sembahyang qasar ke apa nama tamam? Dia tak tamam. Awak tak buat qasar. Memang dia kata saya nak qasar. Tu pasal apa tak, tak habis cara qasar. Saya tak tahu yang sembahyang qasar ke tamam. Dia tak qasar. Qasar, awak tak buat. Ni abang. Nak buat ni tanpa. Dah habis lah tu ya. Tu cerita dah. Habis. Ni biasa jadi. Soalan macam ni biasa jadi. Okay. Seterusnya. Bolehkah seorang yang musafir melakukan solat-solat sunat? Orang musafir ni dia boleh tak buat main sunat? Jawab dia boleh ya. Bahkan disunatkan kepadanya melakukan solat-solat sunat sepanjang tempoh dia bermusafir.
sama ada solat-solat sunat rawatib atau bukan rawatib, dan sama ada semasa musafir itu dia mengqasar dan menjamakkan solat ataupun tidak. Biasanya orang musafir dia tak main sunat, rawatib lah. Sunat lain boleh, rawatib boleh buat. Kita musafir pi rumah anak kita di Kuala Lumpur, pergi duduk 2 hari. Di situ berlaku qasar dan jamak. Saya 2 hari. Lepas tu duduk tu takkan tak sembahyang duha. Betul? Ha. Masuk dalam masjid, takkan tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Walaupun kita musafir. Ha. Kebetulan pula dalam sebab itu berlaku gerhana matahari dalam bulan. Orang pakai sembahyang. Takkan kita tak sembahyang. Ha. Boleh lah. Bayang apa nama? Ha, sunat. Ketika tengah malam, bayang tahajud. Tapi kita musafir. Dalam bulan puasa, bayang terawih. Dalam keadaan kita musafir. Cuma sembahyang terawih, semasa musafir ni dia special sikit. Dia boleh sembahyang dalam waktu maghrib. Orang bermukim, dia kena sembahyang terawih dalam waktu insya Allah. Macam mana boleh semayang dalam tu maghrib? Dengan syarat orang tu dia semayang jamak. Dia semayang jamak takdim. Dia musafir. Dia semayang jamak takdim. Ditakdimkan Aisyah dalam maghrib. Ketika musafir. Lepas semayang Aisyah tu, waktu maghrib, terus dia semayang terawih. Sebab syarat sah semayang terawih, kena semayang Aisyah dulu. Ni dia semayang Aisyah lah. Walaupun dalam tu maghrib. Ha, ni special orang, orang apa nama musafir. Boleh sembahyang terawih dalam waktu maghrib kerana dia jamak takdimkan Aisyah dalam waktu maghrib. Ha, boleh. Balik daripada Kuala Lumpur, musafir, nak balik tak bergerak. Sampai datang Semanggui, buka puasa tu. Bulan puasa kan? Buka puasa tu, lepas buka puasa, pergi sembahyang maghrib, jamak terawih Aisyah dalam maghrib. Lepas tu sembahyang terawih, tu. Mayang terawih. Penuh sudah. Bukan mayang terawih. Ikut. Oh, selawat bergemar. Lepas tu kalih. Pasal apa hampa mayang terawih? Dia kata kami pun musafir juga. Oh, 4-5 orang tanya. Hampa musafir tak? Kami tak. Itu pasal apa mayang terawih? Dah hampa semayang. Jahanam. Tak boleh. Itu syarat. Dia kalau tuan-tuan merasa nak mayang terawih. Boleh. Tak payah pergi Kuala Lumpur. Buka, duduk puasa di dada, puasa nak main terawih. Dan waktu maghrib eh. Sebelum, apa nama, waktu kau dah, musafir. Ha, bawa bukai elok, musafir. Pergi dalam jarak 2 mahalah. 2 mahalah kan jauh mana? Ha, 81 km ya, mahalah baru. Pergi Balin, tak parah. Pergi Balin kot, jalan sunyi. Pergi area-area kot, Lebuh Raya lah senang. Ha, area kot, Lebuh Raya. Sampai tang juru, memang cukup lah. Ha? Buka puasa tu. Ha, buka puasa tu. Mayang maghrib. Jamak Aisyah alam maghrib. Terus mayang terawih. Habis mayang terawih. Balik terus. Ha, balik terus. Sampailah di Dragha. Kita sampai. Mereka baru keluar mayang terawih. Serta apa baru habis. Aku habis lama lah. Tu saya faham pun sampai. Aku dalam perjalanan. Hang mayang terawih mana? Mayang di juru. Hai Aisyah. Hang mayang terawih. Dalam waktu maghrib. Mana boleh? Ayah aku musafir. Aku jamak. Hampir juru cari apa? Nak pergi semayang terawih awal eh? Tu yang pergi. Ha, boleh tak? Boleh. Tapi tak patah awal aku. Ha? Ha, okey. Okeylah. Seluruhnya kita pindah semayang jamak. Apakah maksud jamak solat? Jamak solat ialah mengimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu. Secara takdim ataupun takhir. Contohnya, mendirikan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur ataupun solat asar dan zuhur pada waktu asar. Dan mendirikan solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib ataupun solat isyak dan maghrib pada waktu isyak. Solat jamak bagi orang yang sedang bermusafir dan syarat-syaratnya adalah sama seperti syarat qasar solat. Syarat jamak tu macam syarat qasar. No? Jamak impun semayang. Gabung 2 waktu dalam satu waktu.
Kalau gabung apa nama waktu kedua dalam waktu pertama, itu dia punya takdim. Kalau gabung waktu pertama dalam waktu kedua, itu nama dia tak takhir. Yang mana boleh buat? Dua-dua boleh buat. Ikut yang mana selesa pada orang yang melakukan solat jemaah tersebut. Habis. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan jemaah solat? Dia mesti ada pasal. Tak ada pasal tak boleh. Sebab yang pertama, masih dalam perjalanan. Atau dalam bahasa mudah, musafir. Sebab pertama, musafir. Diharuskan bagi orang yang musafir dalam perjalanan jauh. Menjamakkan solat, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Perjalanan jauh bermaksud perjalanan yang cukup dua marhalah ataupun lebih. Okey. Pi Pulau Pinang tu memang cukup lah. Sungai Tani tak cukup. Naik atas pi. Okey. Itu perjalanan. Yang kedua, boleh jamak solat ni hujan. Hujan ni untuk orang yang bermukim. Orang musafir, hujan tak hujan. Boleh jamak. Hujan. Solat jamak kena hujan hanya diharuskan bagi mereka yang nak solat jemaah di masjid yang jauh dari rumah. Jamak yang diharuskan ialah jamak takdim sahaja. Sekarang kita cerita depan. Yang pentingnya hujan tu boleh jamak solat. Yang ketiga, berada di Arafah dan Muzdalifah. Sekali dengan Mina. Sunat menjamakkan solat semasa berada di Arafah dan Muzdalifah bagi siapa yang mengerjakan ibadah haji. Orang yang pergi Arafah, Muzdalifah, Mina ni, dia bukan musafir. Siapa tak musafir? Pasal dia pun main pada Mekah. Mekah di Arafah bukan sampai 81 km. Bukan musafir. Tapi disebabkan berada di Arafah dan Muzdalifah serta Mina tu, boleh menjamakkan solat. Tanpa qasar. Jamak saja. Tanpa qasar. Hukum dia pula sunat. Hukum dia sunat. Tapi yo, dengan tujuan sedang mengerjakan haji lah. Kalau saja-saja mesin-mesin lah pergi umrah saja nak pergi Arafah tu, pergi jamak tak boleh lah. Sebab dia kena disebabkan kerana sedang mengerjakan ibadat haji. Dan yang keempat, sakit. Orang sakit harus menyemakkan solat. Semua ada takdim atau takhir mengikut keadaan sakitnya. Jika jemaah takdim lebih mudah baginya, maka harus baginya jemaah takdim. Dan jika sebaliknya, maka harus baginya jemaah takhir. Sakit ni sakit hak yang tak boleh nak semayang terut-terut. Contoh mudah, orang cuci berpinggang tu. Dialisis. Orang dialisis ni kalau dia duduk atas kerusi tu 4 jam. 4 jam lama dah. Kalau salah satu waktu tu dimakan atas kerusi tu, dia tak ada pilihan. Dia kena jamak. Contoh, dia duduk pukul apa? Kalau duduk pukul 9, tak boleh jamak. 9 pagi ya. 9 duduk, 10, 11, 12, 1. Tak boleh jamak. Kalau dia duduk dalam pukul apa? Dia duduk pukul 12. 12. 12 dia jamak. 12, 1, 2, 3, 4. Tak boleh lah. Pasal habis asar ada pukul 4:30. Pukul 4 habis dan semayang. Kalau dia duduk pukul 1, pukul 1 boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Lohong 1 lebih. Dia duduk pukul 1. Tak masuk lohong ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh jamak. Jamak apa? Itu dia boleh jamak takhir. Dia boleh jamak takhir. Itu contoh sakit begitu lah. Ada lagi sakit yang berat-berat tu yang boleh jamak solat. Macam orang tertua sakit duduk atas kati hospital tu, nak buat banyak kali semayang, satu keberatan pada dia, maka dia boleh menjamakkan solat. Tapi kalau kecil manis tak boleh. Kecil manis orang tinggi tu tak boleh. Sakit jantung tu tak boleh. Jenis duk apa nama sakit yang payah nak semayang cara berasingan. Okey, apakah hukum jamak solat? Hukumnya harus sunat dan wajib berdasarkan keadaan dan orang yang hendak menjamakkannya. Bagi seseorang yang mengerjakan ibadat haji, hukum jamak solat baginya semasa berada di Arafah dan Mina adalah sunat. Jamak dia.
Tok Arafah duduk Mina tu, menjamakkan solat adalah sunat. Artinya, kalau buat cara basingan, pahala korang lah. Kalau buat cara jamak, dapat pahala lebih. Hukumnya so, sunat. Pasal apa sunat jamak? Pasal kesukaran untuk sembahyang cara basingan. Orang ramai duduk di Mina Arafah. Begitu juga menjamakkan solat hukumnya sunat. Sekiranya kedua-dua solat perdu dilakukan secara berjemaah. Berbeza sekiranya dilakukan berasingan, maka tidak dapat dilakukan secara berjemaah. Contoh macam ni. Jamak ni hukum sunat. Jamak solat ni hukum sunat. Kalau dua-dua tu boleh buat jemaah. Boleh buat berjemaah. Contoh macam ni. Kita pi satu masjid. Kita mau sampai ni. Masuk masjid. Tiba-tiba. Tak masuk masjid satu tempat lah. Dia kita semayang. Kau tu masjid kau. Kita semayang jamak. Kita semayang jamak. Tapi dia pun bukan musafir sekali. Buat asingan. Cuma jumpa tu. Mari kita semayang. Kita jamak sekejap. Maka. Dia boleh buat jamak tu. Secara berjemaah. Tapi kalau dia tak semayang, dia pergi terus. Dia tak apa, nak semayang-mayang. Aku nak pergi tu. Dia pergi ke depan. Dia agak-agak, aku singgah masjid lagi. Siapa yang tak? Aku kena semayang seorang-seorang. Aku kena semayang seorang-seorang. Tak dapat lakukan berjemaah. Maka, kalau ada peluang melakukan solat jemaah secara berjemaah, hukumnya adalah sunat. Jadi kalau nampak peluang, buat terus. Buat seorang-seorang. Tak dapat sunat. Dia diharui. Bagi seseorang yang kesempitan waktu, apabila waktu perdu pertama hampir berakhir, dan dia tidak sempat melakukan solat pada waktu itu, maka wajib baginya menjamakkan solat secara jamak takat. Ini wajib. Contoh dia macam ni. Satu orang naik bas. Nak balik ML Ustaz. Naik bas. Dia jangka zuhur tu sampai-sampai tu, zuhur dan semayang lah dia Ustaz. Tiba-tiba di lebuh raya, berlaku kemalangan yang menyebabkan deretan kereta yang panjang. Oh, kata kadut ni. Bahan gerak sikit. Tiba-tiba, bahan nak turun tol ni kan. Dia tengok-tengok ni lohok ni. Lohok ada lagi 15 minit. Ada lagi 15 minit nak habis ni. Masuk asap ni. Bahan baru lepas tu tenuk. Niat tu ni. Aku jamak takhirkan maghrib anpa az-zuhur ke dalam apa nama asap. Wajib. Sebab apa? Bila bah masuk di tul tu, memang masuk asap. Jika tu dia wajib melakukan solat cara jamak, jamak takhir. Contoh. Ada pun selain daripada dua keadaan di atas, hukum jamak, solat adalah hari. Macam misal-misal lah. Kita pergi tak ada apa nama nak semayang sendiri-sendiri adalah harus. Lepas tu kita bukan duduk di apa nama Arafah, Mina gitu. Dan kita pun bukan dalam kabut takut terlepas dalam satu waktu, maka hukumnya adalah harus. Okay. Apakah ciri-ciri sakit yang mengharuskan jamak solat? Sakit lagu mana boleh jamak sembahyang? Sakit yang mengharuskan jamak solat ialah sakit yang menimbulkan kesulitan dan kepayahan untuk menunaikan solat pada setiap waktu. Contohnya siapa Azad? Orang lumpuh, no? Sakit buah pinggang yang menjalani hemodialisis yang mengambil keseluruhan masa salah satu waktu solat. Lumpuh dan sakit-sakit yang berat lah. Mengerang tak tengok sakit. Sakit nak kena mayang pula, ambil mayang lah. Sakit yang berat tu. Kesukaran untuk buat cara buat singat. Maka boleh jamak solat. Okay. Seorang tua yang keletihan dan terlalu uzur, bolehkah dia menjamakkan solat? Orang tua ni dia tak sakit, cuma dia letih. Jadi dia tua. Orang tua tu lelah mati kalau tak sakit. Orang kata mati sakit tua. Rupanya tua tu sakit. Orang tua tua kata kan. Dan tengok dan report mati orang hak tak pergi hospital. Tulis sebab sakit tua. Rupanya tua tu sakit. Sebab biasanya orang tua ni memang dia nak main menyakit. Okay. Tak nak tahu sebab tulis tua sakit tua. Okey, orang tua tak nak sakit apa, cuma dia letih ya. Boleh tak dia jamak solat?
Jawab dia, barangkali orang tua seperti ini sukar untuk berwuduk atau bertayamum dengan kap. Kebarangkalian itu lah yang dia nak nak tuntut nak jemaah tu. Aku nak pergi beli ayam kerap. Tak larat. Ha, tak larat. Walau bagaimanapun, dia tidak harus menjamakkan solat. Apa yang patut dilakukan untuk mengurangkan kesukarannya ialah dengan melakukan dua fardu solat dalam waktu masing-masing tanpa jamak. Caranya ialah dengan mengerjakan fardu solat yang pertama pada akhir waktu dan seterusnya melakukan fardu solat yang kedua pada awal waktu. Contohnya, mengerjakan solat zuhur di penghujung waktu. Apabila selesai solat zuhur, tunggu sebentar sehingga masuknya waktu asar. Apabila masuk waktu asar, teruskan melakukan solat asar. Cara solat ini dinamakan jamak suri. Dia bukan jamak, orang panggil jamak suri. Kalau orang tua tak larat ni, dia tak boleh jamak. Dia cara nak buat dia, semayang waktu pertama di hujung waktu, waktu kedua semayang di awal waktu, dengan sekali ambil uduk lah. Contohnya tak wan ni tak larat. Cucu dia tolak, pergi beli ayam. Ini maghrib, mayak maghrib lah. Lah tak mayang ni maghrib. Ha ni, Aisyah, yang dekat-dekat Aisyah betul ni. Pukul 8, cucu dia tolak pergi beli ayam. Ambil semayang. Ambil, lepas tu elok main tentang tempat semayang. Ha, duduk jadah tu. Ada lagi 10 minit. Nak masuk Aisyah. Dia pun semayanglah maghrib. Habis-habis semayang maghrib. Baca doa. Ada lagi 2 minit. Nak masuk Aisyah. Lepas tu, lepas 2 minit, masuklah Aisyah. Dia terus semayang Aisyah. Ha, ni orang tua yang tak nak kena buat macam ni. Jadi bila lepas semayang maghrib, dia rehat dalam 1 minit 2, terus semayang Aisyah. Nampak perbuatan semayang dia tu macam jamak. Nampak macam jamak. Tapi bukan jamak. Oleh kerana nampak macam jamak, sebab itulah dia panggil jamak suri. Suri tu gambaran. Gambaran seperti dia sedang jamak. Rupanya tidak. Ha, ini satu pada orang yang tua-tua ni tak larat buat macam ni. Jamak suri. Okey. Bolehkah solat jamak dilakukan berserta solat qasar? Jamak buat kalian qasar boleh tak? Jawab dia boleh. Jawab dia apa? Boleh. Lama ai orang duk semayang apa nama? Jamak serta qasar. Jawab dia apa? Boleh. Okey. Bolehkah satu kumpulan doktor dan pembantu perubatan menjamakkan solat disebabkan mereka terpaksa mengambil masa yang lama di dalam bilik bedah? Okey. Jawabnya, mereka harus menjamakkan solat sekiranya keseluruhan masa bagi salah satu solat fardu itu digunakan sepenuhnya di dalam bilik bedah. Mereka boleh melakukan solat cara jamak takdim atau jamak takhir mengikut mana satu yang sesuai. Kelonggaran ini hanya untuk jamak sahaja tanpa qasar. Ini boleh. Bilik bedah biasanya depa bedah ni bedah hak lama, bedah jantung lah. Kalau bisui tak boleh. Ha? Bedah jantung. Jantung sampai 8 jam, 9 jam memang kena jamak. Doktor, bukan doktor sajalah, duduk dalam tu pembantu perubatan mesti siapa yang duduk dengan dia lah. Nah, ramai depa duduk tu. 7-8 orang tu. Depa kena jamak, depa tak boleh duduk tinggal. Duduk tengah bedah orang yang lemah sakit jantung tu. Tentul lehor nak habis. Dia pesan kat orang tu. Duduk sat lah, kami nak pergi semayang sat. Mai-mai kolu tu. No? Jadi boleh jamak. Depa nak buat jamak apa? Oi, bedah jantung 8 jam. 8 jam. Kata kalau dia masuk pukul 9. Depa mula masuk dalam bilik bedah tu pukul 9 pagi. 9 8 jam sampai pukul berapa? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5 baru keluar. Kalau pukul 5 baru keluar, lehong habis dalam bilik bedah. Jadi depa keluar pukul 5, depa buat jamak takhir. Mayang asar, betul semayang lehong buat jamak takhir. Kalau masuk bilik bedah pukul 9 pagi. Kalau masuk bilik bedah pukul 2 petang, nak buat jamak apa pula? 2 petang. Okey, 2 petang, 8 jam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 malam. Mereka nak buat jamak apa? Mereka kena buat dua jamak. Jamak takdim dengan jamak takhir.
Jamak takrir dah. Sebelum masuk bilik bedah, kena jamakkan asap ke dalam lohok. Mayang lohok sejak dengan asap, lepas tu masuk bilik bedah. Jamak takrir bila? Keluar bilik bedah pukul 10, maka lakukan jamak takrir, masukkan maghrib ke dalam asyar. Itu cara dah. Apakah maksud jamak takdim dan jamak takhir? Jamak takdim ialah mendahulukan pada solat yang kedua ke dalam waktu solat yang pertama. Contohnya memasukkan solat asar ke dalam waktu zuhur dan memasukkan solat asyar ke dalam waktu maghrib. Jamak takhir pula ialah melewatkan pada solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua. Contohnya memasukkan solat zuhur ke dalam waktu asar dan masukkan solat maghrib ke dalam waktu solat asyar. Ini semua orang tahu. Takdim takhir lah. Takdim waktu kedua masuk dalam waktu pertama, waktu kedua asar ataupun asyar. Takhir masukkan waktu pertama ke dalam waktu kedua, masukkan zuhur dalam asar ataupun maghrib dalam asyar. Habis. Bolehkah dijamakkan solat Jumaat dengan solat asar? Ini bagi orang yang musafir hari Jumaat. Bolehlah kita jamakkan Jumaat dengan asar. Jawabnya ya, harus dijamakkan solat Jumaat dengan solat asar secara jamak takdim. Seorang yang telah selesai solat Jumaat hendaklah terus bangun untuk melakukan solat asar pula, sama ada dilakukan bersendirian atau berjemaah. Jika dilakukan berjemaah, hendaklah dilakukan sama-sama dengan orang yang musafir. Kita kalau musafir tengok tu imam tu orang ni lah, kita singgah dia orang habis apa nama khutbah lepas semayang Jumaat, kita berdiri dengan mereka juga dan niat aku semayang fardu Jumaat serta dijamakkan asar ke dalamnya mengikut imam kena Allah Ta'ala. Betul. Elok tu imam semayang Jumaat tu bagi salam, kita bangkit semayang aku semayang fardu asar, dijamakkan qasar serta jamak ke dalam Jumaat. Saya kata ke dalam lohok pula. Ke dalam waktu Jumaat Allah Ta'ala. Semayang. Boleh. Dia kena buat cara takdim. Takhir mana boleh? Mana lah Jumaat orang tarik biasa? Jahanam. Okey. Ni asyar masuklah. Tapi ada 5 masuk lagi. Buku ni nak habis. Habis buat. Apakah syarat-syarat jamak takrim? Saya baca laju-laju lah. Jamak takrim ni syarat dia nombor 1. Niat jamak takrim naklah pada permulaan solat yang pertama. Dibolehkan juga berniat pada pertengahan solat yang pertama ataupun sebelum beri salam. Biasanya kita niat dalam takbir tu. Jamak takrim tu. Kalau tak niat dalam takbir, tak semayang niat maghrib saja. Lepas tu lagi kita tiba-tiba duduk tengah semayang, teringat nak jamak asyar. Niat duduk tengah semayang, aku jamakkan asyar alam maghrib. Cukup. Ataupun tak teringat lagi, dekat-dekat nak beri salam, baru teringat. Kita aku jamakkan asyar dalam maghrib. Habis beri salam, terus jamakkan asyar dalam maghrib. Apa nama itu syarat jamak takrim. Yang kedua dilakukan solat pertama dahulu, kemudian barulah lakukan solat kedua. Jamak takrim, mayang lohok lo, lepas tu baru mayang asyar. Dengan mayang asyar tu, mayang maghrib tu baru semayang apa nama asyar. Yang tiga, solat pertama dan kedua dilakukan berturut-turut tanpa diselangi masa yang lama. Habis bagi salam, mayang terus. Jangan duduk menyimbang. Kalau habis bagi salam, gustan nak pergi, kita jumpa dengan orang mukim, nak gustan pergi cara sudut, satu tak apa. Kalau habis bagi salam, tengok wasak lo. Lepas tu semayang, tak boleh, tak sah jumpa lo. Okay. Yang keempat, masih dalam perjalanan semasa bertakbiratul ihram bagi solat yang kedua. Ini orang yang musafir. Yang kelima, waktu solat yang pertama masih ada. Cara yakin semasa melakukan solat yang kedua. Okey. Dia macam ni. Ada ketika kita buat jamak takdim, solat yang kedua tu tak ada nak beri salam dalam waktu yang pertama tu. Dalam waktu yang pertama. Tetapi masih sah. Apabila kita sempat takbiratul ihram, waktu pertama tu masih ada. Contoh orang jamak takdim asyar dalam maghrib ni, habis bagi salam dalam waktu maghrib, dia pun usalli fadl asyai raka'atani khasran majmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dia bagi dia sempat takbiratul ihram. Okey.
Lepas takbiratul ihram, orang bang Isya. Orang bang Isya. Tak payah berhenti sembahyang. Terus. Terus. Sebab dia sempat bertakbiratul ihram dalam waktu maghrib. Okey. Dan yang keenam, yakin solat yang pertama adalah sah. Kerana ini khusus bagi jemaah takdim, bagi solat Jumaat dan asar. Jika jemaahkan asar dan Jumaat tempat bilang solat Jumaat tanpa sebab atau keperluan yang menimbulkan keraguan, mana satukah antara solat-solat Jumaat itu yang mula dilakukan, maka tidak sah jemaah solat asar yang ditakrimkan dengan solat Jumaat. Kih ini kih berlaku di tempat orang semayang Jumaat dalam satu qaryah. Dulu-dulu adalah kih parti mayang. Kalau dua Jumaat dalam satu qaryah tanpa sebab syar'i, hanya salah satu sah. Hak satu lagi tak sah. Yang mana sah? Yang terlebih dulu takbiratul ihram. Jadi kalau orang buat jemaat lugu ni untuk jemaat, dia tak tahu hak mana satu ni, maka dia tak sah mayang jemaat takdim. Okey. Yang berikutnya sikit ya. Syarat-syarat jemaat takhir. Nombor satu, niat melakukan jemaat takhir dalam waktu solat yang pertama. Hak ni maksud dia, kita ni tak mahu singgah, jalan tak mahu singgah nak semayang luhur ni. Masuk luhur, mayang apa nama jemaah takhir. Niat lah. Aku jemaah takhir. Luhur dan asar. Dalam perjalanan. Hal itu. Tapi tak boleh niat sebelum masuk waktu. Pukul 12 dalam perjalanan niat. Aku jemaah takhir. Tak boleh. Tunggu luhur masuk dulu. Niat nanti aku jemaah. Zuhur ke dalam asar. Hal itu. Boleh. Yang kedua masih dalam perjalanan. Okey. Yang ketiga, jemaah takhir boleh dilakukan dengan mana-mana solat dahulu. Sama ada asar dulu ataupun solat. Dia beza dengan jemaah takdim. Takdim kena semayang waktu pertama dulu. Jemaah takhir, nak semayang waktu pertama dulu boleh. Waktu kedua dulu pun boleh. Biasanya orang semayang waktu kedua dulu. Pasal yang meraihkan tuan waktu. Dan jemaah takhir mesti berturut-turut antara solat pertama dengan solat kedua. Dia tak boleh selang dengan benda-benda yang tak kena-mengena dengan semayang. Jamak tu tak sah. Dia kena turut-turut. Okey, ada empat lagi. Habis awal lah. Tak padan nak bulan depan. Apakah maksud keharusan jamak solat dengan sebab hujan? Ingat lah. Hujan boleh jamak solat. Ingat tak apa lah. Jamak dengan sebab hujan diharuskan kepada seorang yang bermukim. Orang musafir tak timur yang soalan ni. Sebab orang musafir mana boleh jamak. Ni kita mungkin tak pergi mana-mana duduk di tengah. Boleh jamak kalau hujan. Banyak tak boleh. Banyak tak boleh. Hujan lah. Nah. Okay. Ia harus dilakukan secara jamak takdim saja. Jamak dengan sebab hujan diharuskan bila memenuhi syarat berikut. Satu. Ada hujan semasa melakukan solat yang pertama. Dan hujan itu berterusan turun sehingga selesai solat yang pertama itu. Disyaratkan kewujudan hujan sepanjang solat yang pertama. Supaya tercapai keuzuran yang mengharuskan jamak. Kadar air hujan yang turun pula disyaratkan membasahi baju. Sekiranya hujan gerimis atau hujan renyai-renyai, maka tidak harus dijamakkan solat kerana tidak memenuhi syarat. Kita ni kena masal jamak tu Allahu Akbar tu dalam solat pertama tu, dia kena hujan sepenuhnya sampai bagi salam. Hujan sepenuhnya semasa memberi salam. Pada solat pertama tu, solat kedua hujan berhenti tak apalah. Kalau kita niat jamak, rakaat pertama tentu hujan berhenti. Tak sah jamak kita. Hujan sepenuhnya. Dan syarat hujan pula, hujan yang lebat. Hujan lebat tu membasahi baju. Basah baju tu maksud lokueh, lencun. Lokueh, lencun. Tu. Kalau gerimi, hujan renyah-renyah, tak mau. Okey. Dan yang kedua, solat dilakukan secara berjemaah dalam masjid yang jauh dari rumah. Sekiranya hujan lebat itu menimbulkan kesulitan semasa dalam perjalanan ke sana. Syarat nak jemak kena hujan ni di dalam masjid sahaja. Mana kita main masjid dah. Main masjid, hujan turun. Sehari lepas jemak kita nak balik, tak mau main lah. Syarat dia. Tapi kalau duduk dalam masjid, tak mau balik, buat jemak. Buat apa? Ni lepas-lepas jemak tu, balik terus. Lokuih lah. Lepas tu, makan nasi. Bini kita ni orang bang Syah tu. Tak pergi lah. Bayang lah. Ni yang syarat masuk. Jamak. Jamak apa? Hujan turun. Hujan turun. Bini tak silap. Tidak aku pergi sekali. Sebab dia. Itu contoh dia. Jamak takdim sahaja. Anak. Takdim sahaja. Dan syarat pula. Orang yang jamak tu. Rumah dia. Jauh. Daripada masjid.
dan dilakukan cara berjamaah. Seorang-seorang tak sah. Dilakukan cara berjamaah bermakna dalam masjid ni ikut tu imam, ikut tu imam lakukan cara berjamaah. Lepas tu hak orang yang tak buat jamaah baik pergi ke depa. Lepas tu dua tiga orang mangkir lagi, mai kita buat jamaah rumah kita jauh. Ha, lagu tu syarat dah. Tapi kalau dia buat berjamaah waktu pertama dia tak tahu, tinggal dia seorang, mai kita jamaah. Dia tak, kami temo. Dia tak, nanya. Ha, lebih hal. Berikutnya, tiga ayat. Kelihatan langit mendung dan akan turun hujan. Lalu seorang itu terus melakukan solat jamak takrim. Selepas bertakbiratul ihram, barulah hujan turun. Adakah sah solat jamak takrim? Jawabnya tak sah. Cara dia masa takbiratul ihram, Allahu Akbar, hujan duduk tengah turun lebat. Dia tengok, masa nak hujan tu, pokok hujan ni. Dia buat, Allahu Akbar. Elok takbiratul ihram, hujan pun turun. Tak sah. Sebab masa takbiratul ihram, hujan tak turun lagi. Okey ya? Berikutnya, seseorang itu menjamakkan solatnya dengan sebab hujan, tapi rumahnya berhampiran masjid. Adakah sah solat jemaahnya? Jawabannya tak sah. Pasal apa? Syaratnya rumah kena jauh. Okey, zaman law ni jauh agak-agak berapa? Daripada masjid 50 km? Jauh sangat kot. Anggaran lah lebih kurang, lebih kurang dalam kita kata jauh tu 1 km. Itu jauh lah. 1 km tu kira jauh. Okey, dan yang terakhir, nak pawih. Jamak solat dengan sebab hujan hanya diharuskan secara jamak takdim sahaja. Kenapa tidak diharuskan jamak takhir juga? Okey, pasal apa? Jawabnya kerana jamak kerana hujan diharuskan secara jamak takdim kerana hujan masih ada semasa solat yang pertama. Ia tidak diharuskan secara jamak takhir kerana kemungkinan atau ada ketikanya hujan telah berhenti semasa anda melakukan solat yang pertama. Sedangkan antara syarat jamak kena hujan adalah adanya hujan pada keseluruhan solat yang pertama. Baik. Jadi kita nak buat jamak takhir. Dia syarat dia, masa solat yang pertama ada turun hujan. Ada turun hujan. Kita nak buat jamak takhir. Solat yang pertama jamak takhir. Kita tunggulah waktu takhir. Waktu pertama hujan tak turun. Tak tahu waktu yang kedua hujan turun. Dia tak mau. Dia kena hujan turun pada waktu solat yang pertama. Itu syarat dia. Jadi tak khair saja. Jadi kalau dari segi logik pun serupa. Pasal bila kita keluar dari masjid, saya tak main lah. Ni orang main semayang ni, sampai-sampai tu rumah dia 1 km. Sempadan tunjuk menara tu, kau okey lah tu. Mayang tunjuk menara tu, sempadan masjid apa Bukhari tu, okey lah tu. Kau dia lah. Dia sampai sama kah dengan sampai. Dan masuk hujan turun lebat tu. Niat jamak, tu imam tak niat jamak lah. Dia niat jamak. Tapi dengan syarat ada orang akan main jemaahkan dia. Kalau dia seorang-seorang lainnya, niat jamak. Katalah dia main dengan kawan. Niat jamak. Habis tu imam Islam, terus mengkit pidu orang tu. Melakukan jamak, apa nama, solat asyar dalam waktu murid tu. Habis semayang, balik. Tak balik rumah, tak apa. Pergi makan sate ke apa, tak apa. Orang tak mayang asyar, siap. Mayang apa? Jamak. Jamak apa? Takdim. Hang main Kuala Lumpur? Tak. Hantu main mana? Main Alok Malai. Jamak menentang apa? Hujan turun lebat. Ni tak ada pun. Tang ni tak ada. Dia jaga tadi lebat. Ada sebab. Maka kita boleh melakukan jamak kerana hujan. Wallahu'alam. Lama ni saya baca buku ni. Malam ni buku habis. Sebelum saya berhenti ni, saya nak abang saya. Bila kita mula jauh ni? Saya dah tulis ni. 21.1 tahun 2021. Ni, jauh ni. 21.1 tahun 2021. Kita khutam 17.10 tahun 2024. Okey tu. Kalau dapat ijazah lah pengajian 4 tahun. Okay, ada soalan tak? Tak ada? Silah. Boleh solat wajib dan solat sunat boleh. Tak ada masalah. Pasal dia dengan syarat selepas sembahyang asyar. Tapi kita musafir lah tu. Tak musafir dah boleh lah. Sebab dia bila sahabat kata tarawih tadi ni, tarawih tadi kita buat dalam waktu maghrib.
Pasal kita semayang asyar dulu. Witir pun serupa lah. Kalau kita semayang asyar dulu, sebab witir dia lepas semayang asyar. Boleh? Ha. Musafir lah. Daripada mana? Daraga ke Kuala Lumpur. Bukan daraga ke Kuala Kedah. Ha. Okey, habis. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala ahli sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halin nar. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.